Halo, selamat berjumpa kembali. Ini saya berkunjung ke kandang sapi yang agak sore. Nah, ini alamat kandang sapi 02 Belang Bungkal Ponorogo Jawa Timur. Saya akan mereview cara servis kuku sapi. Ya, ini lokasi kandang-kandangnya di sini. Itu sapinya nampak banyak sama anak buahnya di sana. Ini kendaraan untuk mengangkut sapi. Nah, di sini lokasi proses perapian kuku sapi ya. Kita ambil sapinya dulu. Coba kita bawa sini. Kalau cara membersih kuku, proses perapian kuku sapi, kita pakai parang karo meso sama sabet sopet kita. Nah, pakai palu itu gampang. Ya, bro. Oh, yo, lakam. Kita harus siap sedia ini. Sapi ini suatu saat bisa plum. Nah, itu kita potong kukunya rapi. Kandang sapi Pak Suryanto, proses Belang Bungkal Ponorogo Jawa Timur. Banyak ngapa harus kandang gue lah. Alamatnya Kecamatan Bungkal Timur 1 kilo. Saya ini servis kuku sapi bagi siapa yang servis kuku bisa diantar ke sini atau dipanggil servis cukup bagus sih. Tarif mengikuti daerah, transportasinya sesuai standar. Indah. Nah, ini cantik yang sebelah. Ini algojo-algojonya ini. Biang kerok. Mulai lagi yang satu ini. Cukup pakai pisau. Nah, asal sapi ini pakai jampi-jampi ya, kuprok. Jampi-jampinya di sini ini, di belakang ini jampi-jampinya. Tepuk ya, belakang ini pasti dia. Pak Suryanto ini menyerbis ahli servis kuku sapi.
itu kan udah nampak rapi. Nampak terbaik. Pup ya. Tapi kalau tidak sering diservis kukunya ini agak napak, tidak enak. Bon? Eki. Iya dah. Pindah yang belakang. Ya, masuk. Ini kan modelnya kukunya tumpuk ini, nanti dipotong biar ada longgar. Itu udah mulai susah itu. Ini kotoran kan bisa hilang kalau dilakukan bikinnya. Dan jeber di toko mana apa? Itulah turu ngekalan piano nih. Atok. Ini kalau anda ahlinya jangan ikut-ikutan, bahaya kena tendangan kaki. Orang gue sopat sapu ini kan jarang, Bapak. Iya. Itu dari sopat sapu ini, ada sapu-sapunya. Harus seorang ahli kalau ini. Ya, dengan berbahaya. Betul. Tidak, hati-hati, tenang. Bisa kerebutnya mesti ketoknya, sapi itu ya wedi. Mereka ini sapi-sapi ini loh. Kita pakai doa dulu ya. Kita pakai doa. Ujung-ujung tak pukul. Rasa penak. Pun. Pun. Saya tahu. Cuma pernah ditik lo. Oh ya. Dawa lo. Gampang ujung-ujung. Lek gue apa tenan. Warwana nek Pak itu mang. Ngepuk-puk. Eh, tandek nanti deh. Gitu. Sungkutu ya. Gitu. Sama-sama.
foto pucuk e ben lan bapak. Yes, baik, bagus pol. Pojokan ini berapa, Mbak? Yes, sip, bersih. Ini sudah dapat sapi 4. Ayo, mantap. Nah, ini udah bagus hasilnya ini. Murah. Kaki-kaki. Tanen. Iya. Ayo, kita kan pernah tumbuh rari sih. Terus kan?